Artis Paula Verhoeven dan Baim Wong belakangan ini sedang diterpa isu tidak sedap. Pernikahan pasangan yang sudah dikaruniai dua anak itu disebut dikabarkan sedang tidak baik-baik saja. Paula Verhoeven tuai pujian di saat rumah tangganya dengan Baim Wong diisukan renggang karena keduanya sudah jarang tampil bersama di ranah publik. Paula disebut lebih cantik dan memiliki aura yang positif. Mengenakan hijab sama sekali tak membatasi aktivitasnya. Semisal baru-baru ini, ia bersama teman dan koleganya mengikuti aktivitas fun run dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional dan Hari Kesehatan Gigi Nasional. Tak ada postingan yang menunjukkan dirinya sedang galau. Makanya banyak yang terkejut saat Nikita Mirzani membuka obrolan dengan Baim Wong, yang seolah mengesankan rumah tangganya sedang bermasalah. Paula sama sekali tak menunjukkan gelagat seperti yang didengungkan Nikita Mirzani. Pada postingan terbaru, Minggu, 8 September 2024, Paula malah asyik dengan segudang aktivitas seolah tak ada apapun yang dirisaukan. Karenanya, netizen di kolom komentar, melempar segudang pujian kepada ibu dua anak itu. Ada pula yang meyakini rumah tangga Paula dan Baim baik-baik saja dan dugaan masalah rumah tangga yang didengungkan Nikita Mirzani tidak benar. Di story Paula menulis sudah sampai rumah, dan utuh adalah rumah mereka. Jadi mereka masih menjalani kehidupan seperti biasa hanya jauh dari sorotan media.